يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwah sekalian dan akhwat yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah bifadlillah wa mannihi wa karamihi subhanah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bermujalasah di majlis ilmu yang kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah jalla wa ala jadikan ilmu yang kita pelajari adalah menjadi hujjatun lana la alaina, menjadi hujjah bagi kita bukan atas kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang nafi', yang bisa kita amalkan kemudian kita transfer, kita dakwahkan, ajarkan kepada orang lain. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal agar kiranya kita semua senantiasa diistiqomahkan oleh Allah jalla ala dalam memegang ya termasuk dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, terutama di hari-hari yang musuh-musuh sunnah itu begitu banyak. Kalau Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengibaratkan ahlul bid'ah itu seperti kalajengking, di mana kalajengking itu triknya itu adalah apa? Ketika mau menyeledut orang, nyengat orang, atau musuhnya atau sasarannya, dia mengubur kepalanya sama kaki-kakinya ya. Yang muncul cuma apanya? Ekornya. Apapun yang lewat, siap dia untuk apa? Celedut. Atau sengit-sengat. Kata Imam Al-Barbahari, begitulah perumpamaan mereka, orang-orang yang benci sunnah di kalangan ahlul bid'ah. Mereka ibarat kalajengking. Dan mereka banyak. Maka saya katakan, hendaknya kita berhati-hati dengan ya syubhat atau dengan gangguan orang-orang yang membenci terhadap sunnah, membenci sunnah Nabi SAW. Kadang di depan kita baik ya, tapi kalau ada kesempatan jahat dan seterusnya ya. Maka hendaknya kita berhati-hati, karena
manusia yang mendakwahkan al-ghiwayah wal-dhalalah itu lebih banyak dibandingkan yang mendakwahkan atau yang mengusung hidayah. Maka kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita senantiasa dilindungi. Nabi kita SAW mengajarkan kita doa tatkala kita keluar dari rumah, Allahumma inni a'udzubika min an adhilla au udhal, ya, au azilla au uzal, au adhlima au udhlam, au ajhala au yujhal alai. Ya Allah, aku minta pelindungan kepada Engkau agar aku tidak tersesat atau disesatkan orang lain, dan agar aku tidak tergelincir atau digelincirkan orang lain, dan agar aku tidak berbuat zalim atau dizalimi orang lain, dan agar aku tidak terjerumus dalam jahal kebodohan atau dibodoh-bodohin orang lain. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Jemaah yang saya cintai, kita lanjutkan pengajian kita. Sebelum kita ambil ayat yang ke 274, kita ambil beberapa faedah dahulu dari ayat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ayat yang ke 273. Di antara fawaid atau faedah yang bisa kita petik dari ayat tersebut adalah annahu la yajuz an nu'tiya man yastati'u takassub, bahwasanya kita enggak boleh memberi atau tidak dianjurkan untuk memberi kepada orang yang dia mampu untuk berusaha, badannya sehat, keker, muda. Maka kalau bisa jangan kita kasih gitu tuh. Ini kena baju saya yang panas atau apa ya? Ya? Kayaknya baju hitam panas ya. Allah musta'an. Pulang ganti dulu, Boh. Panas cuma. Ini kainnya agak tebal jadi hitam lagi, panas jadinya. Antum enggak panas entar? Karena udah keringet loh. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Diambil dari mana? Dari potongan ayat la yastati'una darban fil ardi. Mereka itu tidak mampu untuk melakukan perjalanan safar di muka bumi. Ya. Jadi yang boleh dikasih itu, diberi itu kalau memang orang yang tidak mampu, lemah, enggak punya modal. Tapi kalau seandainya kita lihat itu orang keker, muda, kuat, kelihatannya mampu, tapi tiap hari muter terus depan rumah minta-minta, ya, dari komplek ke komplek, beri enggak? Dari faedah yang diberikan Syekh Utsaimin di sini rahimahullah, sebaiknya kita tidak beri supaya jadi pelajaran buat dia. Ya. Oleh sebab itu, tatkala datang dua orang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digerakin aja caranya. Syukran. Meminta kepada beliau sallallahu kepada beliau alaihi salatu wasallam. Laki-laki itu dua-duanya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang. Maka sa'ada fihi man nazar wa sawabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Lihat dari bawah sampai atas. Dipandang dulu, dicek gitu, dilihat orangnya. Ini apa? Orang keker, kencang, kuat atau istuo gitu kan? Memang enggak mampu, lemah. Dilihat oleh beliau atas bawah. Bisa antum bayangkan ya? Nabi mandang orang ya atas bawah sebagaimana beliau pernah mandang akhwat atas bawah tatkala dia datang untuk menghibahkan dirinya. Tapi Rasul minat enggak waktu itu? Tidak minat. Seorang sahabat minta untuk
dinikahkan. Ya, mas kawinnya apa waktu itu? Hah? Hah? Mengajarkan ya satu riwayat hafalan ya Al-Qur'an. Dalam riwayat pelengkapnya dia ajarkan, disuruh oleh Rasul ajarkan 10 ayat dari yang dia hafal tersebut kepada istrinya. Paham? Baik. Rasul lihat orang ini berdua. Ya, summa qal. Maka Rasul bersabda, "In syi'tuma a'taytukuma." Hadis Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Kalau kalian berdua mau sih tak kasih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih. Wala hadza fiha lighani. Tapi ingat ya, enggak ada bagian, enggak ada hak. Ya. Pada apa yang akan saya kasih ini ya bagi orang yang mampu. Jadi ya, kalian menilai diri kalian sendiri, kalian yang jujur pada diri kalian sendiri. Gitu? Kalau memang kalian sebenarnya orang mampu, ya seharusnya kalian apa? Tidak apa? Tidak minta dan tidak berhak dikasih. Ya. Karena harta sedekah itu enggak ada hak buat orang yang mampu, yang kuat, mampu berusaha. Wala liqawiyyin muktasib. Kata Nabi SAW. Ini syahidnya di sini. Enggak ada hak juga pada sedekah itu ya bagi orang yang qawi, muktasib. Apa qawi? Kuat. Ya. Muktasib mampu, Bro. Berusaha, bisa dia kerja, cuman kaslan, malas wah, malas. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari sifat apa jemaah? Malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku minta pelindungan kepadamu dari kegundahan, kegalauan dan kesedihan. Aku minta pelindungan kepadamu dari apa? Dari rasa lemah dan malas. Ya. Rasku cinta Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim sangat benci kalau ada orang habis subuh tidur. Orang Indonesia bilang rezekinya kepatok. Kemudian yang sekali cintai kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau seandainya kondisinya kelihatannya kuat, mampu berusaha, sebaiknya apa? Jangan dikasih. Jangan sekali cintai. Biar dia pergi berusaha sana. Makanya Nabi kita menyanjung orang, ya, dalam ungkapan beliau SAW. Seorang di antara kalian mengambil seutas tali, kemudian dia bawa ke hutan sana. Dia ambil kayu bakar, kemudian dia bawa ke pasar, dia jual, itu lebih baik dari untuk dia apa? Lebih baik daripada dia meminta-minta datang ke pintu-pintu manusia dikasih atau enggak dikasih. Ya. Dan memang sebaik-baik yang dimakan oleh anak Adam itu adalah dari hasil apanya kata Rasul? Keringatnya sendiri. Ya. Ya, sebaik-baik yang dimakan ya anak Adam itu adalah apa? Apa yang menjadi dari hasil keringat dia sendiri, min amali yadih. Wa inna nabiyallah Daud ya alaihi salam yakulu kana yakulu min amali yadih. Dan adalah presiden zaman dahulu plus nabi yaitu Daud alaihi salam raja, kana yakulu min amali yadih. Beliau makan dari hasil keringatnya sendiri, tidak ngambil dari apa jemaah? Dari uang negara. Subhanallah. Kalau sekarang antum bisa berbicara lah, ya. Kemudian di antara fawaid juga dari ayat ini adalah fadilatu ta'affuf, yaitu keutamaan ya apa? Ta'affuf. Ta'affuf artinya tidak meminta-minta, tidak mengemis. Itu memiliki keutamaan luar biasa dalam Islam. Yang mas kalian cintai. Diambil dari potongan ayat yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Orang-orang jahil yang enggak faham itu nyangka mereka itu kaya, enggak butuh. Ya. Ya. Padahal sebenarnya mereka fakir, cuman mereka ta'affuf, apa? Menjaga diri dari apa? Mengemis, minta-minta. Jemaah sekalian cintaikan Allah tabaraka wa taala. Ya. Makanya ada dalam hadis Tsauban bahwa Rasulullah SAW mengatakan man dhamina li, potongannya sudah saya bawa pertemuan yang lalu, man dhamina li alla yas'ala ahadan syai'an
أضمنوا له الجنة. Barang siapa yang menjamin untukku untuk tidak minta ya kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain, aku jamin bagi dia syurga. Faqala Thauban, maka sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu berkata, ana Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya enggak akan pernah minta-minta, enggak akan pernah mengemis kepada manusia, kata sahabat Thauban. Ya, ini sekali cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seumur hidup sampai sahabat Thauban wafat, memang betul beliau tidak pernah apa? Mengemis minta-minta. Jemaah sekali cintai kepada Allah taala, minta belas kasihan orang, ya. Kemudian berkata Al-Firasi, ya, seorang sahabat, ya Rasulullah, as'al. Ya Rasulullah, kalau aku boleh enggak minta-minta? Ya, boleh enggak aku minta-minta ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, la, tidak. Wa in kunta la budda sa'ilan fasalis salihin. Tapi walaupun hadis ini dipermasalahkan sebagian ahli ilmu, bahwa kalau memang kamu enggak bisa meninggalkan minta-minta, maksudnya minta sesuatu, maka jangan pernah minta kecuali dari orang yang saleh. Ya, karena kalau orang saleh yang kita minta, lumayan aman enggak jemaah? Aman, insya Allah dia enggak akan ngomongin kita macam-macam karena kita minta. Insya Allah juga yang kita diberi dari hartanya, insya Allah dari hasil yang halal, wong saleh. Ya. Ya, orang-orang yang mungkin termotivasi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tusahib illa aqata rasulullah, ya, illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Usahakan jangan berteman kecuali dengan orang yang mukmin, yang saleh, yang baik. Dan jangan, kalau bisa makananmu itu tidak dimakan, maksudnya jangan, kalau bisa makananmu tidak dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Jadi kalau undang makan orang, undang orang-orang yang baik, yang saleh, ahli masjid dan seterusnya, orang suka ngaji, undang makan. Ya, luar biasa ya pahalanya jemaah sekalian cintai. Nanti antum undang pemabuk, perokok, apalagi ya, pokoknya tukang cekek apalah, ya. Ya. Jangan diundang. Kalau bisa dihindari gitu kan. Sabda Nabi SAW, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Usahakan tidak dimakan makananmu itu kecuali oleh orang bertakwa. Ya, subhanallah. Kemudian jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga di antara faidahnya adalah, singkat-singkat saja biar cepat masuk ke ayat, at-tanbih ala annahu yanbaghi lil insan ay yakuna fatinan dha hazm wa diqqati nazar, li'anna Allah wasafa hadha alladhi la ya'lamu an hali ha'ula'i bi annahu jahil, faqala ta'ala yahsabuhumul jahilu aghnia min at-ta'affuf. Ya, di sini ada peringatan bahwasanya hendaknya setiap manusia termasuk kita, hendaknya kita itu cerdas, teliti, ya, diqqatun nazar, maksudnya teliti benar-benar itu orang, ya, dalam segala hal kita dituntut untuk teliti jemaah. Kalau di sini kan percontohannya, kalau mau ngasih orang, mbok dilihat dulu, kayak Nabi tadi diapain jemaah? Dilihat atas bawah sampai dilihat tampang. Berarti beliau ingin teliti dulu gak itu, supaya jangan salah sasaran, ya, supaya tidak salah sasaran. Maka kita hendaknya, kata Syuhzimin, di antara faedah ayat ini harus diqqatun nazar, harus fatin, cerdas dan teliti melihat orang, ya. Apalagi kita mungkin punya perusahaan, misalnya punya perusahaan, kita mau merekrut apa karyawan, harus di apa, teliti di apa, di apa dulu, di wawancara dan seterusnya, ya. Jangan pula yang kita masukkan nanti orang-orang yang apa, enggak amanah atau enggak sholat kadang-kadang, ya toh. Kita berusaha untuk mengambil pegawai itu yang betul-betul apa, menjaga hak-hak Allah. Insya Allah kalau hak Allah saja dia jaga, dia pasti jaga hak kita sebagai bos, sebagai pimpinan. Dan itu yang difahami oleh Umar bin Khattab ketika beliau mengirim surat ke Al-Amsar, ke negeri-negeri kekuasaan beliau, yang di situ diutus sahabat-sahabat untuk jadi wali, ya, di daerah-daerah. Maka isi surat beliau itu, inna ahamma umurikum ilayya salatakum, perkara terpenting kalian bagi saya itu sholat kalian. Beliau tahu kalau menteri-menteri beliau sholat sudah dijaga,
insyaallah kalau hak Allah sudah dijaga, insyaallah hak ya atasan akan dia jaga. Mas kalau cintai, penting salat itu makanya, ya, penting. Luar biasa. Nomor 2 setelah syahadatain jemaah, salat itu jangan disia-siakan. Ninggalin salat sekali lebih besar pak dosanya dibandingkan berzina. Bandingkan zina. Dinukil ijma' sebagian ulama seperti Imam Nawawi. Kemudian jemaah cintai kepada Allah tabarak wa taala, jadi hendaknya kita apa? Ya, diqqatun nazar. Teliti dulu dalam segala sesuatu, hendaknya kita apa? Teliti, enggak gerasa gerusuk. Ya, enggak main langsung apa? Vonis, pokoknya teliti dulu, ya. Jangan gegabah. Gegabah itu simatnya orang jahil. Mas kali cintai kepada taala. Itu. Dari mana kita ambil? Yaitu tadi, orang yang ya orang yang enggak tahu tentang orang-orang yang fakir itu dianggapnya apa jemaah? Dianggapnya mereka mampu, sebenarnya mereka miskin, cuman apa? Ya, mereka enggak minta-minta saja. Maka kita harus lihat, teliti. Kemudian di antara faedahnya juga ya al-isyaratu ilal farasah. Di sini ada isyarat tentang apa? Firasat. Jemaah sekalian cintai sunnah taala, ya. Ya, ada isyarat tentang firasah. Ya, dari mana diambil? Ta'rifuhum bisimahum. Kalian mengenal mereka dari simahum, ay alamatihim, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kan kadang-kadang kita kan kalau ngelihat orang, firasat saya ini orang butuh, firasat saya orang ini miskin. Ya kan? Dan biasanya firasatul mukmin haq. Ya, firasat seorang mukmin biasanya benar gitu ya, meskipun cintai kepada Ta'ala. Ya, jadi ayat ini juga mensinyalir tentang apa? Firasat yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak orang yang sekali cintai ke sunnah taala karena dia enggak punya firasat yang tajam, apa? Dia bisa dikerjain orang walaupun dengan sebab yang sepele, ya enggak jemaah? Tertipu gitu ya. Kelihatannya oh, tolong saya datang dari mana, kehabisan ongkos, tak tuk cerita, ya enggak? Banyak enggak di Jakarta? Hah? Langsung mesak ke gitu. Kasihan Bapak, padahal di mana-mana dia kayak gitu, penipu. Emang kerjanya kayak gitu gitu. Ya. Maka firasah itu penting jemaah sekalian cintai. Karena orang kalau enggak punya firasah, ya, kadang-kadang dia bisa ditipu bi adna sabab. Maksudnya kalau bahasanya Syekh Utsaimin, dengan sebab yang rendah sepele pun dia bisa kena tipu jemaah sekalian cintai. Ya. Bedakan su'dzon ya, jemaah sekalian cintai berbeda. Ya. Dan banyak orang yang dia memiliki apa jemaah? Dia memiliki firasat yang tajam gitu ya. Jadi enggak sembarangan, enggak gampang dia ditipu, dikibulin orang. Dia punya firasat. Ini orang kalau dari gaya ngomongnya kayaknya maksudnya dari gaya-gaya ngomongnya, mimik, ya raut wajahnya dan yang lain ini kayaknya orang kurang benar deh. Entar dulu, jangan dikasih dulu gitu. Punya firasat dia, atau dalam hal-hal yang lain dia punya firasat. Kemarin ada kan di antara korban gempa di Palu itu, ya, dia punya firasat gitu kan jemaah sekalian cintai. Ada apa kok? Mungkin dia merasa gundah atau apa? Tiba-tiba aja dia kangen sama maknya dan dia telpon gitu kan maknya, minta doa. Maknya bingung, kok kenapa nak nangis? Tiba-tiba kayak pengen apa, minta doa saja. Enggak biasanya dia minta doa sama maknya, sekarang telepon maknya minta doa. Maknya bingung, kenapa kamu nak kok, ya, dia punya firasat, ya. Ternyata ya sekian hari dari dia telepon maknya itu terjadi apa yang terjadi, ya, selamat dia dari lumpur itu. Sekali cintai karena Allah SWT punya firasat, itulah bukti bagi kita kekuatan doa seorang ibu jemaah. Jangan disia-siakan doa ibu itu, mustajab. Bukankah satu di antara tiga doa yang mustajab itu apa? Selain doanya orang yang terzalimi, doanya orang safar, da'watul musafir, di antaranya apa? Da'watul walidah liwaladiha, yaitu doa seorang ibu untuk siapa? Anaknya. Hati-hati jemaah, ya, hatta doa itu doa buruk juga mustajab lo jemaah. Maka Rasul SAW melarang kita ya untuk apa? La tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Jangan sekali-kali doain keburukan untuk diri kalian sendiri, harta kalian, anak-anak kalian, jangan. Ya.
Jangan, enggak boleh doain keburukan untuk anak. Doain kebaikan, sebejat apapun anak, doain kebaikan. Seperti Allah kasih hidayah, petunjuk dan seterusnya, agar dia berubah, agar dia jadi baik, jadi saleh. Jangan didoakan keburukan. Karena Nabi sebutkan, bisa jadi pas dia doain anaknya keburukan, itu pas dengan waktu ijabah. Akhirnya diijabahi doanya, ya, yang doain anaknya celaka, fayatahassar umrohu kullah, menyesal seumur hidup, nyesel. Dan doain keburukan diijabahi, nyesel dewe. Ya. Cukup ya. Ana udah ini kok. Taib, enggak apa-apa. Kemudian yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Di antara faedahnya juga as-sana'u 'ala man la yas'alin nas. Di sini ada pujian dari Allah jalla wa ala, dan Allah kalau muji ya masyaallah ya. Allah kalau Allah yang memuji gimana jemaah? Luar biasa ya, seorang hamba dipuji sama Allah kan keren banget jemaah. Ya. Di sini ada pujian dalam ayat ini terhadap orang-orang yang enggak minta-minta kepada manusia, tidak mengemis kepada manusia. Diambil dari potongan ayat la yas'alunan nasa il hafa. Mereka tidak meminta-minta ya kepada manusia dengan ilhafa. Apa arti ilhaf kemarin dari asal kata lihaf? Apa? Asal katanya selimut. Selimut itu ya apa? Mengurung gitu kan jemaah sekali cintai sunata. Ilhaf itu artinya orang yang ilhah. Apa? Merengek-rengek ya. Orang nyadep sana didatengin ke situ. Orang nyadep situ tolong, Pak, tolong. Itu namanya ilhaf. Ngoyo bahasa kita ya. Bahasa Jawanya. Pokoknya sampai dapat. Seolah-olah orang yang jadi sasaran yang dia minta itu apa? Kemanapun arahnya dia apa? Dia apa? Hadang gitu. Yang penting dapat. Ya. Taib. Jadi Allah puji orang-orang yang mereka ya tidak meminta-minta kepada manusia dengan ya ilhaf di sini, ya ngoyo, ya ngerengek-rengek dan seterusnya. Yang sekali cintai sunnah. Bahkan di antara isi baiat terhadap Rasulullah SAW dahulu, maksudnya ketika Rasulullah SAW dibaiat oleh para sahabat, itu di antara isi baiatnya adalah apa? Agar mereka tidak meminta-minta kepada manusia sesuatu, tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia. Sampai-sampai ana pernah bawakan dan dibawakan oleh Syekh Utsaimin juga rahimahullah, dulu ada sahabat pecutnya jatuh dari atas kendaraan, dia enggak minta tolong sama orang lain untuk apa? Ngambil pecutnya, dia turun dari atas ya kendaraannya untuk ngambil sendiri pecut tersebut, saking mereka hindari karena mereka sudah membaiat Rasul seperti itu untuk enggak minta-minta sesuatu kepada manusia. Yang sekali cintai sunnah ta'ala ya. Kemudian yang sekali cintai sunnah ta'ala, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memperinci sedikit bagaimana kalau orang tersebut orang kaya, orang mampu, orang soleh, orang baik, orang dermawan. Kita tahu tipe orangnya kalau diminta malah senang. Ya, ada enggak tipe orang kayak gitu jemaah? Mungkin udah pusing naruh duitnya di mana gitu ya. Wah. Jadi kalau ada orang yang minta ya, minta tolong apalagi gitu kan, Masya Allah dia senang. Ya, jadi ladang pahala bagi dia. Bagaimana yang demikian? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, bahwasanya ya beliau katakan bahwa was'alu ai su'alil mal, meminta harta li ghairi darurah, dalam kondisi tidak darurah ya, muharram, asalnya haram, illa kecuali idza alimna anil mas'ul yafrah bidzalik, kecuali kalau kita tahu orang yang dimintai itu dia yafrah, apa, bahagia, senang malah kalau ada orang datang kepada dia meminta, jadi ladang pahala buat dia gitu kan, minta tolong dong, bantu dong, senang dia, yusar, bahagia, senang. Fa'innahu la ba'sa bih, kata Syekh Utsaimin. Dia memfatwakan sesungguhnya yang demikian tidak mengapa kalau memang orangnya senang gitu kan, menderma, nolong orang itu dia senang ya. Hadis meskul cintai sunnah ta'ala, bal qad yakunu sa'il musaban ma'juran di idkhali surur ala akhi, bahkan dia bisa dapat pahala itu orang itu gara-gara meminta tolong kepada orang yang memang kalau dimintai tolong itu senang, memasukkan rasa senang kepada orang. Pak, amal paling dicintai enggak? Ya. Ya. Ya, sallallahu katakan di antara wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim.
Ya, bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah diantaranya adalah rasa senang yang kita masukkan di hati seorang muslim. Kalau ada tipe orang yang dengan kita minta dia malah senang, masya Allah, fadlallahi, ana senang antum. Ada anak kenal sebagian orang seperti itu jemaah. Sebagian orang dia senang. Ya, bukan berarti kita pemanfaatan gitu jemaah. Ada anak kenal sebagian orang yang kalau kita minta tolong itu senang dia. Bahkan dia nawar-nawar gitu jemaah sekali cinta, senang. Maka malah dalam kondisi seperti ini kata Syaitan kita malah dapat apa? Dapat pahala kalau sebelum. Tapi jangan ini jadi dalil nanti terus langsung. Waduh, nanti kita siapa nih? Ciri-ciri orang senang kalau diminta kita keroyok gitu. Insya Allah kabur dia ya. Ya kalau lagi butuh saja gitu kan. Kalau enggak mah jangan minta-minta ya. Kan kata beliau ya kalau tanpa darurah penting terdesak haram kan asalnya kan. Kecuali orang tersebut kata beliau kalau diminta tipenya senang maka di waktu itu la ba'sa bihi ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara faedahnya juga ya yang terakhir bayan umumi ilmillah ya penjelasan tentang keumuman pengetahuan Allah ya bahwasanya ilmu Allah itu luas. Apa kata para malaikat dalam doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ya, sungguhnya ilmu, rahmat dan ilmu itu meliputi segala sesuatu. Berarti luas pengetahuan Allah, umum pengetahuan Allah tanpa batas jemaah. Ya, sifat ilmunya Allah kamil, sempurna, tidak seperti makhluk hamba. Sifat ilmunya apa? Siapa yang sempurna ilmunya di sini? Tidak ada. Ya. Ada orang udah alim banget, pintar banget. No, wa fawqa kulli dzi ilmin alim kata Allah dalam surah Yusuf. Di atas orang pintar alim ada yang lebih apa? Alim lagi. Terus ya, hatta yantahi ila Allah azza wa jal. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah sampai mentok kepada Allah. Ada yang lebih pintar di atas Allah? Enggak ada. Allah sudah ya, Allamul Ghuyub sudah. Ya, pakai sigat mubalaghah bukan alim lagi alam menunjukkan bahwa Allah ya'lam kullasyai, Allah tahu segala sesuatu. Jemaah sekali cinta Subhanahu wa taala. Kemudian ya, diambil dari mana diambil akan luasnya ilmu Allah jemaah? Keumuman dan keluasan ilmu Allah diambil dari mana? Akhir ayat apa katanya? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan di sini antum bisa ambil satu faedah juga apa dari akhir ayat ini jemaah. Apa yang antum bisa ambil? Keistimewaan ilmu. Sesungguhnya Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat itu Allah sifati dirinya dengan maha berilmu. Enggak pernah Allah sifati dirinya maha berakal. Ya. Ada ayat yang bilang wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi aqil. Allah maha berakal gitu. Enggak, Allah pilih jadi namanya apa jemaah? Alim. Ya, alim. Ya, menunjukkan keistimewaan apa jemaah? Ilmu. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilhu syai. Ilmu itu enggak ada yang sama dengannya. Harganya ilmu itu luar biasa. Mahal ilmu itu jemaah, berharga. Mulia ilmu itu. Sebagian ya sebagian hikmah mengatakan ya al-ilmu kanzun. Ilmu itu ibarat apa? Apa? Perbendaraan, ya. Yang sekali cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambah terus perbendaraan ilmu kita jemaah. Bagaimana caranya? Tidur terus di rumah. Belajar, ngaji jemaah sekalian sampai mati. Selama bodoh kita anggap jelek, maka selama itu pula kita harus terus belajar. Sebagian ulama kalau enggak salah Imam Ahmad menjawab seperti itu. Ketika ditanya sampai kapan belajar terus? Selama kau anggap bodoh itu jelek, selama itu pula nuntut ilmu itu terus. Sampai kapan bodoh jelek jemaah? 2000 berapa? Sampai mati sampai kiamat bodoh itu apa? Mazmum, tercela, jelek. Maka terus kita apa? Belajar, ya. Sampai dua kaki kita napak di mana? Mijak di tanah surga, di kaplingan surga, baru kita berhenti nuntut ilmu jemaah. Jadi sabar-sabar ngaji sekarang sampai jam 8.30 ya.
atau kurang dikit ya, sabar ya, karena nanti di surga wis enggak ada ngaji lagi jemaah, yang ada cuman kongko-kongko duduk makan minum. Masya Allah, semoga kita bertemu jemaah nanti di surga, Allahumma amin. Dan itu kebahagiaan tersendiri, wajah-wajah yang bercahaya ini kita bisa ketemu, luar biasa jemaah. Ya, kemudian jemaah sekali cintai subhanahu wa ta'ala, kita masuk ayat yang selanjutnya. Allah berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat 274 ya. Alladzina yunfiquna amwalahum billayli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alayhim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ya, bil-layli wan-nahar, ini apa, dzarb apa ini, layli wan-nahar, zaman ya, kapan, di waktu malam dan di waktu siang ya, sirran wa alaniyah, baik dalam kondisi apa, diam-diam, sir, sembunyi-sembunyi, enggak kelihatan, wa alaniyah, atau apa, terang-terangan. Maka falahum, maka bagi mereka, kata Allah, ajruhum ya, bagi mereka ajruhum, nakirah, ajr, pahala bagi mereka. Ketika dinikah nakirahkan lafal ajruhum, pahala mereka dinakirahkan oleh Allah, menunjukkan enggak ada yang tahu level besar, atau tidak ada yang tahu besarnya pahalanya melainkan siapa jemaah, saking besarnya enggak ada yang tahu melainkan apa, Allah yang mengetahui ukuran pahalanya. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ini luar biasa ya. Pahalanya di sini dinisbatkan kepada siapa? 'Inda rabbihim. Dinisbatkan kepada siapa? Diidhafahkan kepada Allah di sisi Rabb mereka. Berarti menunjukkan apa jemaah? Pahalanya ngeri jemaah sekali cintai. Luar biasa. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka tidak ada rasa takut ya atas mereka, dan tidak ada apa? Rasa sedih. Kita lihat dulu apa kata Ibn Katsir rahimahullah. Hadza madhun minhu ta'ala lil munfiqin fi sabilihi. Ini di sini ada apa? Madah, sana, pujian dari sisi Allah jalla wa ala buat siapa? Lil munfiqin, buat orang-orang yang berinfak. Berinfaknya di jalan apa? Fi sabilihi, di jalan Allah. Bukan fi sabili syaitan ya. Fi sabilir rahman, sabilillah. Wabtigha'i mardatih, infaknya juga tujuannya semata-mata mencari apa? Keridhaan Allah. Fi jami'il awqat, di setiap waktu, min laylin aw nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Dan Masya Allah jemaah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, yang lebih utama itu waktu siang atau waktu malam? Yang lebih dicintai oleh Allah itu dari siang malam itu mana? Maka jawabannya adalah apa? Malam. Buktinya dalam banyak kondisi Allah memilih bagi hamba-hambanya waktu malam adalah waktu yang tepat ya. Sebagian hamba-hambanya dahulu yang tertindas dan harus meninggalkan negerinya, Allah pilih untuk diperintahkan mereka keluar dari negeri yang zalim pemimpinnya itu di waktu apa? Malam ya. Dan juga ya, salat kemudian bacaan Al-Qur'an itu Allah pilih sebagai waktu, momen yang paling khusyuk, tenang, lebih kena itu waktu apa jemaah? Malam. Inna nasyi'atal laili hiya ashadd wata'an wa aqwamu qila, kata Allah jalla wa ala. Malam itu ya sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang sekali cintai kan Allah tabaraka wa taala, makanya di sini juga udah kelihatan kan bahwasanya Allah lebih suka, lebih cinta dengan waktu malam. Dari penyebutannya di ayatnya di sini saja udah ketahuan. Ketahuannya dari mana jemaah? Disebut duluan. Enggak dibilang alladzina yunfiquna amwalahum bin-nahari wal-lail, enggak. Bagaimana bahasanya? Bil-laili wan-nahar. Lail, malam yang gelap, itu identik dengan apa jemaah? Sitr, tersembunyi, enggak tampak gitu ya.
ya, meskipun dicintai Allah Taala, ya. Itu orang kalau melakukan amalan dalam kondisi enggak banyak orang lihat karena gelap kondisi malam, itu lebih ada alil ikhlas atau tidak jemaah? Lebih rentan untuk ikhlas atau tidak? Ya, lebih mendukung untuk bisa apa? Ikhlas, ya. Meskipun dicintai Allah Taala. Bahkan dahulu Nuh alaihissalam ketika beliau berdakwah kepada kaumnya tidak hanya di siang hari, dia pilih juga waktu malam. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Lihat, menunjukkan Allah lebih senang waktu malam. Allah sebutkan apa? Aku berdakwah kepada kaumku ya Allah lailan wa nahara, malam dan siang. Kalau orang Indonesia cocoknya nyebutnya gimana tuh? Siang dan malam katanya. Kalau Allah apa? Malam dan siang gitu kan. Ya, malam itu kesempatan emas untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah, munajat kepada Allah, tenang. Ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, berinfak di waktu malam terutama gitu ya, atau berinfak di waktu siang dan di waktu malam dan siang, dua-duanya istimewa, tapi berinfak di waktu malam itu lebih apa lagi jemaah? Lebih istimewa lagi karena lebih bisa tertutup, lebih bisa menjadikan orang itu ikhlas jemaah sekali cintai sunnah ta'ala. Dan sedekah tatkala dia lebih rahasia, makin rahasia dia semakin afdol, ya, pahalanya makin gede jemaah sekali cintai sunnah ta'ala. Dalam hadis ya Abi Umamah yang dihasankan Imam Albani, Rasulullah SAW bersabda, sadaqatu sirri, yang disebut oleh Rasul sadaqah sir, apa sir? Rahasia. Dan malam itu mendukung enggak untuk rahasia jemaah? Antum mau bantu ikhwan antum siapa, misal antum datengin dia malam diam-diam, antum bantu, masya Allah. Kata Rasul, sadaqatu sirri tutfi'u ghadab rabbi. Bahwasanya sedekah di waktu, ya maksudnya dalam kondisi rahasia, itu apa? Itu memadamkan kemurkaan Ar-Rabb, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita azan dulu, salat baru kita lanjut insyaallah taala.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah sekalian cintai sedikit kajian kita. Sedikit pertanyaan, kapan kira-kira infak atau sedekah dengan cara terang-terangan itu lebih afdol dibandingkan apa? Lebih baik dibandingkan apabila dia dengan rahasia. Kapan saatnya? Kapan momennya? Tatkala apa kira-kira? Tatkala ya diharapkan dengan seseorang terang-terangan kelihatan gitu ya berinfak itu akan menjadi apa motivasi bagi orang lain yang melihat dia untuk apa juga untuk berinfak juga, maka di waktu itu lebih utama apa kita tampakkan ya. Makanya Rasul menyanjung enggak sahabat yang pergi ngambil satu karung ya makanan gitu ya, kemudian sampai berat sekali, bahkan dia memang enggak mampu untuk bawa saking beratnya. Disanjung enggak oleh Rasulullah SAW? Yang menjadikan Rasul sampai bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mencontohkan atau menghidupkan dalam Islam sunnah yang baik. Ya. Dengan sebab dia apa? Memperlihatkan di hadapan manusia infaknya tersebut, akhirnya orang jadi apa jemaah? Ya. Maslahat besarnya orang jadi apa? Termotivasi juga untuk berbuat yang sama di waktu itu menjadi apa lebih utama. Saya misalnya contoh saja, saya misalnya di hadapan murid-murid saya di pondok sana ketika kemana misalnya saya di depan mereka dengan otomatis dengan tetap menjaga apa kita keikhlasan, walaupun tampak tapi tetap kita jaga keikhlasan ya, kita jaga keikhlasan tapi kita tampakkan sedekah kita di sisi lain karena ada nilai terbiah di pendidikan yang ingin kita apa sampaikan kepada orang lain, apalagi murid kita, maka di depan mereka saya apa memberi orang misalnya di jalan dan seterusnya, itu bagus untuk apa jemaah? Untuk mencontohkan dan mendidik mereka, mentarbiah mereka agar berlaku dermawan ya, suka berbagi, itu bagus jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Pokoknya kalau yang sifatnya untuk menjadi contoh ya dan dengan niat yang ikhlas tidak riya ya, itu ya tatkala dia terang-terangan itu menjadi lebih utama jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala ya. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, ada ungkapan tapi saya tidak pernah, dalam artian saya apa namanya melihat riwayat ini riwayat yang kurang tepat, anda takut dibawakan orang Syiah ya, bahwa ayat ini katanya turun ya tentang Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib dia punya dinar 4 dinar gitu kan, dia punya 4 dinar, maka 1 dinarnya diinfakkan apa di malam hari, 1 dinarnya lagi diinfakkan di siang hari, 1 dinarnya lagi diinfakkan terang-terangan, 1 dinarnya lagi diinfakkan apa? Sembunyi-sembunyi ya. Ana belum pernah mendapatkan maksudnya saya melihat riwayat ini apa namanya? Maksudnya belum pernah mendapatkan riwayat ini adalah riwayat yang sahih setahu saya wallahu taala ala alam. Tapi ada yang menyebut seperti itu. Mas kelicintai sunnah taala. Atau juga riwayat yang dikatakan mungkar oleh sebagian ahli ilmu ya, itu riwayat tatkala ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tiap kali beliau mau bersedekah dengan sesuatu, maka sesuatu itu oleh ibunda Aisyah diapain dulu, dibubuhi dengan minyak wangi gitu kan ya, apa yang mau diberikan entah apa yang mau diinfakkan itu dibubuhin dulu dengan minyak wangi, diharumin gitu kan. Ketika ditanya katanya, kenapa kau lakukan itu bun apa wahai ummul mukminin, kenapa kau lakukan itu, maksudnya sedekah yang mau disedekahin diwangiin dulu gitu
diparfumin dulu gitu kan. Alasannya katanya ya karena Allah menerima dia dengan tangannya dahulu sebelum diterima oleh tangannya sang peminta minta. Maka saya ingin ya sesuatu yang kita anak saya sedekahkan ya karena dia akan diterima oleh tangan Allah dahulu ya sebelum diterima oleh tangan ya sang peminta gitu kan atau orang yang hajat yang butuh gitu maka saya harumin dulu katanya. Ini riwayat dhaif jemaah bahkan sebagian mengatakan mungkar ya dan Syekh Albani juga menukilkan ya hadis ini dalam silsilah dhaifah menunjukkan hadis ini adalah hadis yang lemah yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Tapi secara makna mubah-mubah saja kan jemaah. Mubah-mubah saja enggak? Selama kita enggak meyakini kesahihan hadis ini ya. Cuman karena Masya Allah biar hadiahnya kita mau kasih hadiah sama saudara kita nih berupa barang apa misalnya. Kita semprot-semprot dulu biar harum. Mubah-mubah saja enggak jemaah? Tanpa meyakini kesahihan daripada riwayat tadi. Boleh-boleh saja enggak? Ya bukan sesuatu yang dilarang. Allah taala alam. Kemudian jemaah yang dicintai karena Allah tabarak wa taala kata Ibn Katsir wal ahwal min sirriha wa min sirrin wa jahar. Ya. Wa ibtigha' mardatihi ya wa ibtigha' mardatihi fi jami'il awqat min lailin aw nahar. Ya wal ahwal dalam setiap kondisi min sirrin wa jahar, baik dalam kondisi ya, sembunyi-sembunyi maupun dalam kondisi terang-terangan. Hatta innan nafaqata 'alal ahli ya tadkhul fi dhalika aidha. Kata Ibn Katsir hatta ketika kita apa jemaah sekali cintai berinfak terhadap keluarga kita sendiri itu masuk dalam apa ayat ini juga jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala ya masuk juga dalam apa ayat ini ya sebagaimana dalam yang telah sabit dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'd bin Abi Waqqas sallam pernah bersabda kepada ya bapak pemanah gitu ya siapa tuh Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ya jagoan panah ya hina 'adahu maridan 'am al-fath tatkala Rasulullah SAW menjenguk Sa'd bin Abi Waqqas ya dalam kondisi sakit waktu itu di tahun ya penaklukan kota Mekah dalam riwayat lain ketika haji wada diziarahin oleh Nabi SAW ketika beliau sedang sakit maka apa kata Rasulullah SAW kepada ya Sa'd wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah ya dan sesungguhnya engkau wahai Sa'd tidaklah engkau ya apa namanya menginfakkan nafaqah atau infak ya nafaqah tabtaghi biha wajh Allah yang engkau cari dari infak atau sedekahmu itu adalah wajah Allah semata ikhlas illazdatta biha darajatan wa rif'ah kecuali akan bertambah bagimu apa derajat ketinggian kok akan makin tinggi derajatmu di sisi Allah tabarak wa taala makin ikhlas makin apa makin tinggi derajatmu di sisi Allah hatta ma taj'alu fi fihi imra'atik kata Rasulullah SAW hatta pun yang kau apa letakkan ya di mulut siapa istrimu ya kata beliau alaihi salatu wassalam ya semuanya akan mendatangkan apa jemaah pahala semuanya akan mengangkat derajat nas kali cintai maka kita harusnya ketika mendengar hadis-hadis seperti ini menjadikan kita kalau mencari kalau berangkat kerja cari rezeki nafkah itu happy ya jemaah sekali cintai berangkat itu enggak merengut ngedumel berapa lipat tidak ya karena dia tahu yang dia lakukan ini adalah kalau diniatkan ikhlas karena Allah dia jadi ibadah jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala setiap remah atau setiap suapan yang naik ke mulut keluarga kita anak istri kita itu bernilai sedekah di sisi Allah tabaraka wa taala maka ya apa jemaah sekali cintai hendaknya kita happy bahagia senang semangat ya ketika keluar mencari karunia Allah tabaraka wa taala karena semuanya kalau kita niatkan dengan niat yang ikhlas yang baik ya maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa taala bernilai sedekah di sisi Allah tabaraka wa taala jangankan kasih makan istri antum campuri istri kata Rasul sedekah wa fi bud'i ahadikum sedekah dalam percampuran suami istri seorang di antara kalian itu di dalamnya apa ada pahala sedekah kata Rasulullah SAW ya
Jadi antum bisa jadikan ini bahasa politis, maksudnya bahasa sedekah enggak gitu kan? Ya, paham enggak? Yang belum nikah enggak paham. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan dia sedekah, katakan dia sedekah di mas kali cintai sunnah taala. Tapi baru dia bernilai pahala kalau apa? Ikhlas. Ya ya, katanya cuman enggak ikhlas. Enggak jadi apa? Enggak jadi pahala mas kali cintai. Harus ikhlas, ya. Bahkan kata Rasul, hatta suaminya minta di atas tungku api harus mau. Apalagi ini jangan terlalu ini jemaah ya, banyak anak kecil. Pokoknya kata Nabi, jangankan apa di tempat kasur yang empuk dan seterusnya, jangankan di situ, di atas apa tandu, di atas onta kendaraan. Ya dulu kan ada apanya di atas onta itu, haudaj. Tahu haudaj itu? Haudaj itu tandu yang ada di atas onta. Hatta sang suami minta di situ wajib. Kalau enggak dia sampai subuh dilaknat oleh malaikat. Bahkan kata Rasul dalam riwayat lain, hatta di atas apa? Minta di atas tungku. Ya, masya Allah. Yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Dan dia akan mendatangkan pahala. Sampai sahabat bertanya, masa sih ya Rasulullah ketika percampuran suami istri itu bernilai sadaqah, ya berpahala. Masa sih, gimana sih? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau dia letakkan pada yang haram syahwatnya itu? Zina, na'udzubillah. Ya. Bukankah dia mendapatkan dosa? Kata sahabat, "Ya, dosa ya Rasulullah, pasti." Begitu juga. Fakadzalika idza wada'ahu fil halal. Begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal, kanat lahu sadaqah. Itu akan menjadi apa? Sadaqah, pahala sedekah bagi dia. Jemaah sekalian cintai sunnah taala, ya. Taib. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Ibnu Mas'ud juga dikeluarkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, innal muslima idza anfaqa ala ahli nafaqatan yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Seorang muslim apabila dia memberikan nafkah atas istrinya, keluarganya, ya, yang yahtasibuha, yang dia mengharap pahala dari uang belanja yang dia kasih kepada siapa? Istrinya tersebut, anaknya tersebut, keluarganya tersebut, dia harap pahala dari sisi Allah Jalla wa'ala, kanat lahu sadaqah. Maka itu akan menjadi apa? Sadaqah bagi dia. Dengan syarat dia mengharap pahala. Rasul bersabda, la ajra liman la hisbatalah. Tidak ada pahala buat orang yang enggak ngarep pahala. Paham maksudnya? Tidak ada pahala buat orang yang enggak ngarep pahala dari sebuah amalan. Kata beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya, kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Saya sudah sampaikan tadi, ketika Allah menisbatkan pahala kepada, mengidhafahkan, menyandarkan pahala kepada dirinya, menunjukkan pahalanya apa jemaah, luar biasa pahalanya, begitu besar, ya jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ya, falahum ajruhum inda rabbihim, kata Ibn Kathir, yaumal qiyamah, ya, ala ma fa'alu minal infaq fit ta'at, ya, bahwasanya bagi mereka nanti pahala yang tiada tara, yang enggak ketahuan gedenya kecuali oleh Allah pada hari kiamat, atas apa yang mereka perbuat dari infaq, ya, berinfaq di jalan ketaatan, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Apalagi buahnya, wala khawfun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada rasa takut, ya, atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Di hari orang takut dia enggak takut, di hari orang sedih dia tidak sedih. Jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Syekh Utsaimin katakan, la khaufun alaihim ay fi ma yastaqbil, enggak ada rasa takut bagi dia pada masa depannya itu. Dia sudah ngerti, dia tahu pasti Allah akan apa? Mencukupi dia, menolong dia. La khauf, enggak ada apa? Enggak ada rasa takut. Udah berinfak saja, dia enggak takut akan apa? Miskin dan seterusnya. Ah, rezeki udah diatur sama Allah, berinfak aja pasti Allah ganti. Ya. Itu, yakin dia. Ya, jemaah sekali cintai. Dan itu yang dimiliki, keyakinan yang super kayak gini, ini dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau datang ke hadapan Rasulullah, digelar semua hartanya. Ya, diinfakkan semuanya. Ya, fisabilillah, sampai Rasul nanya, "Madza tarakta li ahlik?"
apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar dengan penuh keimanan, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Wis kaya sudah, udah Allah dan Rasulnya cukup. Ya. Karena Abu Bakar yakin jemaah, sekarang dikeluarkan hartanya semuanya, nanti juga paling diganti sama Allah. Subhanallah. Dan tidak akan kita dapat mungkin orang yang level imannya seperti ini di hari ini. Insyaallah berantem ya di rumah. Ya. Ya enggak? Pasti itu. Masukul cintai sunupa berantem, ya. Iman-iman kita enggak kayak keimanannya keluarga-keluarga sahabat, keluarganya Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. Tatkala Abu Dahdah menginfakkan kebunnya yang rumahnya ada di dalam kebun itu, diinfakkan. Sampai pas disuruh keluar istrinya itu, mana anaknya itu, dia enggak masuk ke dalam, kan udah terlanjur diinfakkan untuk Allah. Dari luar pagar kebun dia teriak, "Ya Ummu Dahdah, ya Ummu Dahdah, keluar, 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 aku udah infakkan kebun kita untuk Allah Jalla wa'ala." Enggak pernah, gila apa mas? Rumah kita di dalam kebun terus kita penghasil, masya Allah, malah keluar dia dengan ya hati yang lapang, dada yang lapang. Ya Ummu Dahdah berkata, "Rabihal baik ya Abu Dahdah, rabihal baik." Didukung suaminya, ini jual beli atau apa, ini adalah interaksi yang menguntungkan wahai Bu Abu Dahdah. Istri yang seperti itu kalau ada zaman sekarang kan keren di masalah cintai, maksudnya mendukung suami untuk berbuat baik, berinfak, rabihal baik, ini nih, ini apa namanya, bisnis yang beruntung, ini bisnis sama Allah enggak mungkin rugi. Masalah cintai, tatkala taran turun, man dzal yuqridullah qardan hasana فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ketika ayat ini turun tentang siapa yang mempiutangkan kepada Allah utang yang baik, masuk infak di sabilillah, Allah akan apa? Allah akan ganti berlipat-lipat. Dia datang kepada Rasulullah, "Betul ya Rasulullah, kalau kita kasih ngutang Allah, Allah akan ganti berlipat-lipat." Ya. Benar kata Rasulullah. Dia pulang langsung itu. Cuma sekali cintai sunata. Subhanallah. Ya. Insyaallah Abu Dahdah ini akan dibangunkan istana di surga, ganti rumahnya dalam kebun, dan insyaallah dia akan dipenuhi ya kaplingannya dengan apa? Dengan pohon-pohon ya di surga, menggantikan apa? Ya kebun kurma yang diinfakkan di jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pertanyaannya, kita apa yang telah kita infakkan? Ya, jemaah sekalian cintai sunnah taala. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, "Walahum yahzanun ay fi ma madha." Dari apa yang sudah berlalu enggak sedih mereka, udah. Ya. "Fahum la yahzanuna ala ma sabaqa." Ya, "wala yakhafuna minal mustaqbal." Dari apa yang sudah lalu enggak sedih, yang sudah luput enggak sedih. Kemudian apa? Untuk masa depan enggak takut, dia yakin dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Razzaq, yang Maha Wahhab, yang Maha Rahman, yang Maha ya Rahim, yang Maha Hanan, yang Maha Mannan. Dia tahu. Ya, maka keluar begitu saja. Jangan sekali cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, ya, singkat saja. Yang pertama di antaranya adalah as-sana 'ala alladziina yunfiquna amwaalahum fi sabiilillah sawaa'un kaana lailan aw nahaaran aw sirran aw jihaara. Ada sanjungan dalam ayat ini terhadap orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah, baik di malam hari maupun di siang hari, baik dengan apa sembunyi-sembunyi maupun apa terang-terangan. Itu satu. Dua, di antara faedahnya juga kasratu sawabihim, besarnya, banyaknya pahala mereka orang-orang yang berinfak ini, ya. Ya meskipun cintai sunnah taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di sini adafa ajrahum ila nafsi. Allah menyandarkan pahala mereka itu kepada diri Allah. Apa? Falahum ajrum inda rabbihim. Bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka digandeng, menunjukkan banyaknya dan besarnya pahala mereka di sisi Allah orang-orang yang berinfak itu. Jemaah sekalian cintai, antum ingat enggak kecemburuan sahabat-sahabat yang miskin waktu itu yang berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah berlalu dengan membawa pahala yang banyak. Bil ujur, bukan bil ajr, bil ujur, kata mereka, dengan pahala-pahala yang banyak ya Rasulullah. Ya. Yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum. Ya, mereka apa? Kita muka lain lewat puasa, mereka juga puasa, orang kaya. Mereka kita muka lain lewat salat, mereka salat juga. Ya. Ya. Tapi kerennya mereka, wa yatasaddaquna bi fuduli
amwalihim. Mereka bedanya mereka sama kita ya Rasul, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, harta mereka yang lebih. Kita enggak bisa ya Rasul. Gimana caranya? Galau sahabat itu, menunjukkan mereka rakus semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, pengen tapi apa daya. Ya. Ayat yang bilang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam hal itu ya, maka dalam hal yang demikian hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba, bercepat-cepatan gitu kan. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, sabiqu ila magfiratin mir. Jadi ini yang tertanam di hati mereka jemaah, berlomba-lomba fastabiqul khairat itu. Ya, akhirnya mereka galau gitu. Gimana ya Rasulullah, kita pengen bersedekah tapi enggak bisa bersedekah, enggak punya kelebihan harta. Mereka enak. Makanya mereka pergi dengan pahala-pahala yang banyak. Akhirnya Rasulullah SAW berikan solusi. Gimana caranya? Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir Allahu Akbar sedekah, setiap tahlil sedekah, ya, kalimat yang baik sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar juga apa? Sedekah, kata Rasulullah SAW. Ya, sudah, begitulah kalian bersedekahnya dengan zikir gitu kan. Subhanallah, ya. Tapi ya Rasulullah, mereka juga bisa berzikir, orang kaya. Kata Rasulullah, "Wes, sudah kalau gitu udah memang itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki," kata Rasul. Wes mentok sudah, piye meneh kalau bahasa Jawanya, ya. Ya wes sabar gitu kan, mesti dicintai. Nanti kalau punya baru sedekah. Kalau belum punya wes sabar. Sedekah apa mesti zikir aja gitu kan sebagai penggantinya ibarat. Subhanallah. Yang mesti dicintai Subhanahu taala. Kemudian di antara faedahnya juga annal infaq yakunu sababan li syarhis sudur. Betul jemaah. Antum kalau habis sedekah itu gimana dada antum rasanya? Lega gitu jemaah. Iya, iya Ustaz, kalau 5.000 lega, tapi kalau yang keluar ya salah keluar, salah masuk, dicek-cek di sini ada 2.000, 100.000 ternyata yang pas di sini yang masuk yang merah sampai luar, kata dia. Ya, masya Allah. Ya, sudah ikhlaskan saja, jemaah sekali cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, karena Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak akan sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan yang paling kalian suka. Mana antum? Yang 2.000 atau yang 100.000? Infakkan yang paling antum sukai. Ya Mas kalau cinta, insyaallah itu akan menjadi celengan kita kelak di akhirat, di hari miskin jemaah. Hari itu miskin kita. Maka kita butuh celengan, ya. Sedekah kita, ngaji kita, zikir kita, baca Quran kita, sholat kita, celengan semua jemaah. Mari kita berlomba-lomba nyeleng untuk hari miskin itu, ya, karena di hari itu yang kaya cuma siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabung kita dari sekarang jemaah sekali cintai Subhanahu wa Ta'ala, sedikit-sedikit terus insyaallah kita akan dapatkan yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in, dan seterusnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari ayat ini sekali lagi bahwa dengan bersedekah itu hati akan menjadi apa? Dada akan menjadi apa? Lapang. Watardilham. Infak itu akan menghilangkan kegundahan, kegalauan jemaah. Jadi kalau ada yang galau nih statusnya misalnya, udah berinfak di jalan Allah, insya Allah itu akan melapangkan dada kita jemaah. Ya, lus kepalanya anak yatim. Ya, jangan dilus doang, maksudnya dikasih ya santunan dan seterusnya jemaah sekali cintai. Ya. Bantu mereka, ya, membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dan seterusnya. Mas kalian cintai semampu kita, itu akan menjadikan dada kita menjadi lapang, ya. Mas kalian cintai Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan gundah lagi, enggak gulana lagi. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, itu dalilnya, ya. Mas kalian cintai. Wa hadza amrun mujarrab, kata Syekh Utsaimin, dan ini memang terbukti kata beliau, musyahad, tampak. Anal insan idza anfaqa yabtaghi biha wajhallah insyaraha sadru. Orang kalau berinfak ikhlas karena Allah itu apa? Lapang, plong rasanya jemaah sekali cintai Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa? Wasurrat nafsuh, jiwanya menjadi bahagia, senang. Watma'anna qalbuh, hatinya menjadi apa? Tenang. Waqad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad anna dzalika min asbabi insyirahis sadr. Bahwasanya dalam Zadil Ma'ad Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan juga bahwa di antara trik untuk melapangkan dada hati itu adalah apa? Dengan berinfak, bersedekah jemaah sekalian cintai. Di antara faedahnya juga karamullah azza wa jalla, ya. Bahwasanya menunjukkan apa? Ayat itu menunjukkan ya kedermawanan Allah
Subhanahu wa taala jemaah sekalian cintai. Di mana harta yang Allah sendiri yang ngasih, ya, harta yang kita miliki, yang kita sedekah itu asalnya dari siapa jemaah? Dari Allah, ya. Kemudian kita infakkan di jalannya, itu malah pahalanya bukan buat Allah, tapi pahalanya buat siapa tuh baliknya? Buat kita. Padahal asalnya dari siapa tuh harta? Allah. Ya, tatkala kita infakkan di jalan Allah, maslahatnya bukan untuk Allah, tapi maslahatnya untuk kita, pahalanya untuk kita. Berarti Allah baik enggak jemaah? Seharusnya kan itu kan saya yang ngasih kamu, harusnya maslahatnya untuk saya. Itu kan kalau di kalangan manusia gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa jemaah. Enggak pernah Allah ngomong seperti itu, ya. Infak di jalan Allah itu maslahatnya, wa ma tumfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan itu untuk siapa? Ya, fali nafsi kata Allah, untuk diri saya enggak, fali anfusikum, untuk kalian loh maslahatnya, celengan kita jemaah yang cintai sunnah ta'ala. Terakhir ya faedahnya, kamalul amni liman anfaqa fi sabilillah, sempurna ketenteraman dan rasa amannya orang-orang yang berinfak di ya. Alhamdulillah. Selesai. Udah lumayan berapa kajian kita bicara tentang infak sedekah? Berapa kajian ya? Lama ya, lumayan ya, berapa bulan gitu ya. Tentang infak doang itu. Dari sini apa hasil? Maksudnya apa efeknya untuk kita jemaah? Udah jadi apa? Koleksi teori-teori saja gitu ya. Oh, ternyata infak itu luar biasa ya pahalanya ya. Mantap ya. Tapi apa? Medit dia, enggak keluar-keluar. Gimana? Ilmu itu diapain jemaah? Dikoleksi doang atau diamalin? Amalkan. Jangan pelit-pelit lah. Jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Ketika turun ayat man dzalladz yuqridullaha qardan hasana, siapa yang ngutangin Allah dengan utang yang baik? Ada orang Badui komen, "Ma akramallah." Betapa baiknya Allah itu ya. A'tana minhu fadlan wa talaba minna qardan. Baik banget Allah itu, kata orang Badui ini, polos banget orang Badui itu ya. Allah baik tenan katanya, dia ngasih kita gratis sukarela, pas dia minta infak, maksudnya pas Allah minta dari kita, mintanya apa? Qardan. Apa qardan? Ngutang. Masya Allah ya, padahal Allah, ya Allah yang ngasih enggak itu semua harta jemaah? Allah yang ngasih gratis ya. Pernah Allah minta dikirimin tiap bulan ke ATM BCA atau kemana? Enggak ada. Fadl, apa? Fadlan, maksudnya apa? Gratis, sukarela Allah kasih kita. Minnatan, ya. Rahmah, nikmah buat kita. Allah kasih gratis. Tapi pas Allah suruh minta dari kita untuk kita berinfak itu, bentuknya apa? Qardhon, ngutang. Nanti Allah akan ganti kapan? Di akhirat. Cuma sekali cintai sunnah ta'ala. Ya, nah, itu. Kemudian tapi ya susah ngarepin orang yang kurang iman jemaah. Biasanya kan kalau orang kurang iman mikirnya apa? Ganti itu yang di dunia, yang ngutangin orang, terus nanti apa? Balik, kalau bisa beranak. Riba. Dana cepat, apa bahasanya itu yang di tempel-tempel tuh? Masya Allah. Itu kan yang mereka harapkan apa? Pembayarannya apa? Segera, kalau bisa beranak. Ya. Akhirnya apa? Jemaah sekalian cintai. Banyak orang lebih suka dengan cara seperti itu. Tapi untuk berinfak, ngutangin Allah, tapi bayarnya nanti, itu sedikit orangnya apa jemaah? Sedikit orang yang minat. Karena manusia itu lebih condong kepada sesuatu yang sifatnya segera. Ya enggak? Cash. Ya. Instan, cepat. Dan kurang minat dengan yang apa? Nanti ya, sabar ya. Balasannya nanti ya di akhirat. Suwe kata dia. Allah musta'an. Ya, jemaah sekalian cintai karena Allah. Sui apa sui? Hah? Sui, ya. Tayyib. Kemudian jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala, sekali lagi, nanti pembahasannya udah pindah ini. Lawanannya. Kalau para ulama berkata, "Wa bi diddiya tatabayyanul asya'."
biasanya dengan lawanannya sesuatu itu makin tampak, makin jelas. Kita tadinya ngomong apa? Infak, infak, infak. Itu kan memberi ya, sukarela ngasih orang tanpa pam, tanpa mengharap sesuatu kan? Wala tamnun tastakthir. Jangan ngasih karena pengen apa? Balik yang lebih banyak. Itu adab Allah ajarkan kepada Nabi kita dalam surat Al-Muddathir ya. Wala tamnun tastakthir. Jangan ngasih-ngasih tapi ngarap nanti lebih banyak lagi gitu baliknya, cuma sekali cinta sunatal sukarela. Nah ada lawanannya di ayat yang kita akan bahas nanti jemaah, dan kita bisa lumayan agak lama mungkin bicara juga tentang masalah ini ya. Kita usahakan seinilah ya, kita ringkas-ringkas lah, yaitu apa lawanan daripada apa infak yang notabene nya adalah memberi dengan sukarela. Kalau ini apa jemaah? Memberi tapi apa mengharap balik yang lebih lagi, kurang ajar gitu loh. Yang sekali cintai. Siapa itu? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. Yang sudah berlalu, sudahlah. Ya, sudah berlalu, sudah. Ya, insyaAllah Allah maafkan. Sudah tobat gitu, sudah. Tinggalkan, tidak, jangan balik lagi. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Tapi وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Nar, ya, awas. Riba itu selalu identik dengan nar, nar, nar. Ya, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini lawanannya. Kalau riba itu kan pengen apa ya, Ma? Pengen yang balikannya apa? Lebih banyak lagi, merugikan dan memudaratkan orang. La dharara wa la dirar, padahal kata Rasul, enggak boleh mudarat diri sendiri dan mudaratin orang lah. Orang lain, orang minjem diperanakin, minjem 1 juta balik 1.500.000 atau berapa, Allah musta'an. Yahudi tenan itu, nanti kita bicara insyaAllah ta'ala tentang masalah ini jemaah sekali cintai ya, tentang masalah riba ya. Jadi kemarin kita bicara tentang pahala infak dan keutamaannya dan seterusnya, terang-terangan atau apa. Ini kita akan bicara tentang perkara yang ya enggak main-main, bahaya jemaah sekali cintai sunnah ta'ala, yaitu masalah apa? Riba yang dalam hadis Ibnu Abi Syaibah Rasulullah SAW bersabda, ar-riba sab'una huban. Riba itu ada 70 dosa level dosanya ya. Aisaluha, yang paling ringan daripada dosa makan riba itu, an yankiha rajul ummah, seorang anak zinain ibunya sendiri, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang disahihkan Imam Al-Albani, di depan Ka'bah ditonton orang banyak ya, zinain maknya sendiri, itu dosa paling ringan. Terus yang paling gede piye? Jangan macam-macam dengan riba ini jemaah ya, itu paling kecil. Gimana yang paling gede? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya, maksudnya cintai. Dan Allah sudah ancam dalam Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba. Allah benar-benar akan hancurkan sehancur-hancurnya yang namanya riba. Yurbis sadaqat. Tapi kalau sedekah diapain? Dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sedekah dengan sekecil apapun, Allah terima dengan tangan kanan. Kemudian Allah kembangkan sampai kayak gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ancamannya ngeri jemaah. Allah katakan, kalau kita lihat 278, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharuma baqiya minar riba. Ya, Al-Baqarah 278, hai orang-orang yang beriman, apa? Takut kalian sama Allah, tinggalin apa yang masih tersisa dari riba. Sesedikit apapun tinggalin, sucikan dirimu dari riba. Ya, in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, berarti digandeng dengan keimanan. Yang masih berat ninggalin riba, berarti imannya
Ayo ngomonglah, ngomong sendiri. Muskilah berarti imannya cuma sekali cintai. Ya, kalau seandainya masih berat ninggalin riba, ya. Dan nanti fa illam taf'alu fa'dzanu. Ya, 279-nya. Al-Baqarah 279-nya. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin min Allah. Kalau kalian tidak berhenti pula dari riba, umumin perang sama siapa? Sama Allah. Kata Ibnu Abbas, yuqali li sahibi ya li akili riba, nanti akan dikatakan di hari kiamat di untuk orang yang makan riba apa ya, dikatakan kepada orang yang makan apa riba nanti di hari kiamat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, khudh silahaka lil harb, ambil pedangmu, nanti akan diperintah ambil pedangmu untuk perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Menang siapa jemaah? Menang siapa? Wong lawan pasukan Allah berupa tsunami gempa aja. K.O. Lawan Allah yang Azizul Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir, Al-Malik. Oh, ngeri jemaah sekali cintai. Maka marilah segera kita hijrah. Hijrah. Rasul bersabda dalam hadis Muslim, ya, Al-Muhajir man hajara ma haramallah. Orang yang hijrah sebenar-benar hijrah, orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Riba haram enggak? Walaupun dikasih nama yang begitu cantik, bunga gitu, masya Allah namanya indah gitu kan, jemaah sekali cintai sunnatullah. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita. Adapun hadis yang bilang siapapun dari manusia ini pasti kena apa debunya riba, hadisnya dhaif setahu saya, jemaah sekali cintai sunnatullah. Ya, itu nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang masalah riba ini. Nanti bangkitnya kayak apa kata Allah di situ? Kayak orang yang ya kesambet setan, jemaah sekali cintai sunnatullah. Oh, ngeri pokoknya kalau ngomong riba itu, ngeri jemaah sekali cintai. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala.